Sila. Terima kasih Tan Sri Ketua atas kebenaran untuk raise the point of order pada saya. Tan Sri yang Ketua, hari ini 5 hari bulan 4 tahun 2018 adalah hari terakhir persidangan Parlimen, bukan saja penggal ini tetapi Parlimen yang ke-13. Rekod Parlimen menunjukkan bahawa pada tarikh 6 hari bulan 4 tahun 2017, exactly one year ago, Dewan Yang Mulia ini telah membenarkan satu usul yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Marang, dinaikkan untuk dibentangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya mempunyai handset Parlimen bagi penggal mesyuarat pertama, penggal kelima, bertarikh 6 hari bulan 4, 6 April 2017. Yang tercatat bermula muka surat 36 sehingga 85 di dalam handset pada hari tersebut. Yang Berhormat Tan Sri, sebagaimana yang kita maklum bahawa usul berdasarkan kepada Peraturan Mesyuarat 49.1, apabila sesuatu usul yang dibawa oleh ahli bukan kerajaan telah dibenarkan untuk dinaikkan oleh pihak kerajaan, maka pembawa usul tersebut dibenarkan untuk membentangkan usulnya. Jadi inilah yang berlaku di dalam usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Marang, yang pada hari ini for record purposes telah dicatatkan di dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul di nombor yang kedua, iaitu selepas usul daripada Menteri Kewangan. Persoalan yang ingin saya bangkitkan pada hari ini Yang Berhormat Tan Sri Ketua ialah saya ingin mendapat satu petua, satu ruling daripada Yang Berhormat Tan Sri berhubung dengan usul yang telah dibentangkan oleh Marang pada 6 hari bulan 4 tahun 2017 dan disokong oleh saya sendiri, iaitu usul untuk mencadangkan suatu pindaan terhadap Akta Mahkamah Akta 355 yang telah dibenarkan. Saya ada tiga persoalan untuk mendapat petua daripada Yang Berhormat Tan Sri. Yang pertama, dari sudut prosedurnya. Dari sudut prosedurnya, selepas usul Private Members Bill ini dinaikkan dan telah dibentangkan dan telah disokong oleh seorang ahli, sekarang ini prosedur seterusnya ialah dibuka perbahasan kepada semua ahli dewan. Sepatutnya begitu. Yang saya ingin tahu daripada Yang Berhormat Tan Sri ialah kebenaran atau budi bicara membenarkan perbahasan dibenarkan ini pada hemat saya adalah terletak kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker sebagai pengerusi Parlimen, bukannya pembawa usul. Kerana di luar sana dihebohkan Marang telah gagal membenarkan perbahasan dibenarkan. Sebenarnya bukan budi bicara Marang, tapi sebenarnya budi bicara Yang Berhormat Tan Sri yang dipertua sendiri. Jadi itu petua yang pertama yang saya mohon. Yang keduanya, amalan di dalam persidangan Parlimen Yang Berhormat Tan Sri dipertua ialah selepas semua urusan kerajaan dibereskan, diselesaikan, maka bolehlah usul-usul lain yang dikemukakan oleh mana-mana ahli parlimen, sama ada private members bill dan sebagainya, sebagaimana yang disenaraikan di dalam order paper atau urusan aturan urusan mesyuarat. Sepatutnya Yang Berhormat Tan Sri sebagai pengerusi majlis ataupun speaker membenarkan usul yang telah separuh didengar, partly table, partly heard. Kalau dalam mahkamah, kes separuh dengar. Dalam ini saya anggap sebagai usul yang separuh dibentangkan. Sepatutnya diberikan keutamaan untuk dibentangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini sebagai continuation atau sambungan kepada usul yang telah dinaikkan itu. Jadi dalam hal ini pun saya nak dapat petua daripada Yang Ketua. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah jika sekiranya ruling yang dibuat oleh Tan Sri Yang Ketua nanti adalah tidak akan dibenarkan perbahasan pada hari ini, apatah lagi usul telah dibuat oleh Menteri bahawa selepas usul Menteri Kewangan akan dibentangkan, Dewan ini akan ditangguhkan. Persoalan yang ingin saya tahu ialah sama ada usul yang telah separuh didengar atau dibentangkan atau dibahaskan di dalam Parlimen pada Parlimen ke-13 ini akan dibawa, disambung ke dalam Parlimen yang ke-14 selepas PRU 14 akan datang ini.
saya mohon benar-benar mendapat petua supaya menghilangkan segala kekeliruan sama ada di dalam dewan ini maupun di luar sana. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Ada tiga perkara yang diminta bangkitkan di situ. Pertama, Yang Berhormat, apapun tindakan saya dalam Dewan pada bila-bila masa, saya terikat dengan peraturan mesyuarat. Sesimpel-simpel umpamanya application of discretionary matters mengenai dengan soalan tambahan ataupun perkara-perkara melanggar peraturan mesyuarat. Tetapi kadang-kadang saya biarkan saja supaya perbahasan itu tidak terganggu. Dalam soal yang dibangkitkan ini, saya masih terikat dengan peraturan mesyuarat 15.1, yaitu urusan kerajaan. Dan saya masih juga terikat didahulukan, dan saya masih juga terikat dengan peraturan mesyuarat 12.1, yang tadi 15.1, yang tadi ini 15.1, yaitu kerajaan sendiri yang menentukan apabila urusan-urusan kerajaan telah selesai. Kerajaan juga mengatakan seperti usul dibaca tadi oleh Menteri, bahwa selepas dibincang selesai usul Menteri Kewangan di nombor 1 itu, maka selaras dengan peraturan mesyuarat 15.1 bahwa usul kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan dan diberhentikan. Itu kerajaan punya hak untuk menentukan. Seperti Yang Berhormat sebut tadi bahwa di persidangan yang sudah, usul RUU 355 oleh Marang itu telah dinaikkan pada ketika itu. Kena itu juga adalah kehendak kerajaan, kena saya tidak dikawal pada ketika itu, tidak terkekang oleh peraturan 15.1, dan saya ada surat pada ketika itu yang diberi kepada saya. Itu sebab saya menggunakan kuasa saya pada ketika itu sehingga saya mengeluarkan hujah. Hujah saya pada ketika itu mendapat liputan bahwa seolah-olah because in that time saya teruja, oleh karena pertama kali I can exercise my own power. Saya kata, if you are in power, you are powerful. You don't use your power, you are bloody fool. Remember that? See, kena pada ketika itu saya tidak ada kekangan 15.1. Dalam hal ini, walaupun pada ketika itu usul telah dibaca dan usul telah juga disokong, saya kata, itu saya punya ruling sendiri, kerana pada ketika itu saya berkuasa, full kuasa. Saya kata dia akan dibincang pada persidangan-persidangan akan datang. Okay. That is far it is goes, because saya masih lagi, selepas saja itu saya masih lagi dikekang oleh 15.1. Jadi apabila usul dibaca oleh Menteri tadi di bawah 12.1, maka itulah ketetapan bahwa usul telah dibaca, usul telah disokong, tinggal lagi datang masa dia nanti dalam persidangan parlemen yang akan datang, parlemen ke-14 misal kata, kalau datang senario ataupun situasi seperti yang dulu yang rang undang-undang itu di bawah dapat dikasih naik, itu kita akan tunggu Yang Berhormat bersama. Jadi dalam hal ini bagi saya RUU 355 telah pun dapat dibentangkan, telah pun disokong, tinggal dibahas sahaja dan mengambil keputusan. Marang telah pun buat tanggungjawab beliau sebaik mungkin mengikut prosedur yang kita benarkan. Terima kasih. Saya betul sedikit tambahan saja. Saya faham apa yang telah Tan Sri sebutkan tadi. Isu soalan saya yang terakhir. Saya bukan saja terhad kepada isu Marang yang di-list sebagai kedua. Kita ada sebanyak banyak usul-usul daripada ahli-ahli dewan, 33 usul ini. Soalannya simple saja, adakah kesemua 32 usul ini ditolak usul Kementerian Kewangan ini akan diliskan kembali semasa persidangan pertama di penggal ke-14? Itu soalan saya. Bukan saja Yang Marah, yang lain-lain pun. Adakah akan diliskan semua di dalam order paper? Terima kasih. Parlimen baru Yang Berhormat. Parlimen baru, kerajaan yang, baru. Yang parlimen baru ini Yang Berhormat, saya tidak tahu siapa yang duduk sebelah kanan, siapa duduk sebelah kiri.
Jadi terbaiklah Tan Sri, terbaik. Kalau saya buat ruling terhadap itu, ruling saya pun irrelevant sudah. Ipoh Barat ketawa. Sila Setiausaha. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul yang berhormat.